Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Nah, kali ini kita gak ada bintang tamu. Saya sendirian. Lalu apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa podcast Kabar Banten yang yang luar biasa begitu merespon program ini. Kita tahu bahwa podcast Kabar Banten masih seumur jagung, sekitar 2 bulan begitu, tapi alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Dari konten-konten yang kita tampilkan bisa dilihat mungkin responnya seperti apa. Dan tentu kita juga berterima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir, bersedia membuka diri kepada di podcast Kabar Banten ini. Kita juga berterima kasih dengan unsur kepolisian ya, terutama Pak Kapolda Banten yang juga menyempatkan diri untuk menjenguk podcast Kabar Banten dan beberapa sumber lainnya yang kita coba juga tidak hanya di studio tapi di luar studio, termasuk Bupati Lebak Ibu Iti Oktavia Jayabaya, terima kasih, dan beberapa sumber lainnya yang luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi pada intinya bahwa program ini ternyata disambut pemirsa Kabar Banten TV dengan respon yang luar biasa. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi atau KI Provinsi Banten atas dua penghargaan yang diberikan kepada Kabar Banten. Ini sebuah kehormatan buat kami dan tentu memompa kami begitu untuk mengawal sesuai dengan tugas dan fungsi Kabar Banten sebagai media massa di Banten. Dalam konteks platform digital, podcast Kabar Banten memang program baru, tapi dengan respon yang luar biasa ini tentu menjadi memotivasi kami untuk menampilkan atau menghadirkan produk-produk yang lebih baik lagi gitu. Dan dalam sepekan ini saya tidak atau Kabar Podcast tidak menampilkan produk atau konten begitu ya, karena ini yang ingin saya sampaikan. Sepekan ini kita sedang melakukan perbaikan renovasi studio yang alhamdulillah sebentar lagi selesai, dan ini menjadi cita-cita kami begitu untuk menghadirkan hal yang terbaik, yang optimal untuk masyarakat. Dan ke depan tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga membuka peluang begitu ya untuk wawancara dalam situasi di luar studio begitu, dengan kondisi pandemi yang tentu harus menerapkan protokol kesehatan. Nanti bisa di luar kendaraan, dalam kendaraan maksudnya, atau bisa di ruang, tidak di studio. Dan itu sedang kami upayakan dengan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan peralatan yang tentu semaksimal mungkin kami wujudkan demi menghadirkan atau melahirkan produk terbaik begitu. Dan kami juga mengapresiasi dan juga membuka diri dengan beberapa pihak yang sudah menjanjikan kerjasama, dan kita tentu berharap bahwa ke depan akan banyak hal yang bisa mengedukasi dan menghibur masyarakat dengan konten yang kita dengar langsung dari narasumbernya tentang bagaimana sisi lain dari seorang tokoh, atau bahkan berita-berita yang ramai di masyarakat dan kita langsung
dengar dari sumbernya. Itu mungkin yang saya sampaikan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas apresiasi, atas respon pemirsa Kabar Banten TV terhadap podcast Kabar Banten, dan kita tentu berharap ke depan mampu menjaga apa namanya kualitas begitu ya, dan melahirkan program-program yang ditunggu masyarakat. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.